Inilah video pemakaman jenazah yang menyeberang sungai hingga viral di jejaring sosial Facebook. Meski kini video berdurasi hampir 2 menit sudah dihapus oleh sang pengunggah, namun video tersebut kini justru menyebar di WhatsApp. Belakangan lokasi pemakaman video tersebut berada di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Lurah Kadipaten saat ditemui Rabu siang membenarkan adanya video viral tersebut, di mana kejadian ini terjadi hari Selasa kemarin. Sementara orang yang meninggal adalah Mbah Bubit, warga sekitar. Menurut lurah, sebenarnya ada jalan menuju makam Gedong Kulon Kali. Hanya saja warga memilih menyeberang sungai karena lebih cepat. Selain itu, lokasi pemakaman merupakan kompleks makam keluarga dan tidak ada akses jalan tembus. Sedangkan makam umum berada di selatan sungai dan tidak perlu menyeberangi sungai. Sejak lama senangnya memang lewat sungai itu. Padahal kalau lewat Jeko itu juga bisa akses ke menuju ke makam itu. Namun warga sekitar situ ya senae potong kumpas lah lewat situ. Dan ternyata tidak masalah, itu pun tidak masalah. Itu yang saya ketahui. Itu sebenarnya makam umum atau makam keluarga atau seperti apa sih, Pak? Itu bukan umum. Boleh dikatakan itu makam warga. Ah, makam apa itu? Keluarga. Keluarga, ya. Jadi makamnya keluarga. Jadi tertentu. Jadi umpamai kita mau membangun jalan ke situ, itu ya ada gunanya. Selain itu, pihak kelurahan akan memanggil pengunggah video untuk meluruskan video yang viral hingga membuat resah warga. Karena pengunggah tidak mengetahui duduk perkara atau alasan warga memilih memakamkan dengan cara menyeberang sungai. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV. Revolusi.